Hai guys, selamat datang kembali. Konser Bonpin Blackpink Day 1 di Korea resmi digelar, sekaligus resmi berakhir. Ya benar, panggung Blackpink untuk hari pertama telah berlangsung sukses dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Sebagai Lilis tentunya, kita menyoroti bagaimana menawannya Lisa dalam penampilan solonya di konser kali ini. Dengan membawakan kedua lagu fenomenalnya yaitu Lisa dan Money. Lisa berhasil mengguncang panggung di KSP Dome dengan membawakan lagunya dalam penampilan dance yang powerful serta rapnya yang memukau. Saat penampilan Lisa di awal, kita telah dibuat unanga. Apalagi ditambah Lisa menambahkan pole dance di penampilannya kali ini. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya Lisa memang telah belajar pole dance dan membawakannya di MV La Lisa. Namun, dengan menampilkan tari tiang ini secara live di depan ribuan para penggemar, ini sungguh luar biasa. Lisa memang serba bisa. Dia bisa melakukan apapun yang sangat sulit sekalipun. Selain itu juga, penampilan yang tidak kalah mengesankan saat Lisa menampilkan breakdance di tengah-tengah penampilannya. Diiringi oleh para big dancer yang mulai bertatangan ke atas panggung. Di sisi lain, terdapat video lain dari OP yang hadir memperlihatkan Lisa tengah menahan tangis di atas panggung. Entah apa alasan dia menangis, tapi sepertinya Lisa sangat sedih dan sekaligus terharu dapat bertemu penggemar lagi setelah sekian lama. Ditambah lagi orang tuanya serta teman-temannya yang dari Thailand juga datang untuk mensupport dia di konser kali ini. So guys, bagaimana perasaan kalian saat ini setelah konser berakhir? Komen di bawah ya!